Kalian pikir apa kayak film kayak drama gitu cuma di TV? Wih. Yuk, 1 2 3. Wih. Wih. So good. Nepal. Nasia. Okay, welcome back to my channel Arul Purnomo dan Tiffany Sutanto. Ini adalah anniversary-nya kita yang ke 5 tahun ya. Kita udah 5 tahun. Ini adalah anniversary, ini adalah episode yang sangat spesial karena kita akan membuat sesuatu yang lumer-lumer, yang cheesy-cheesy ya, yang enak. Dan kita mau bikin apa, Chan? Potato cheese bread. Kalau bikin YouTube aja di depan video-video gitu, nah, sayang. Good. Tepung, terus tepung terigu biasa ya? No, tepung roti. Tepung roti, bukan tepung terigu biasa. High protein. Ya? High protein, ya. Salah lagi, terus masukin. Iya, masukin. Oke. Terus? Susu. Ini di mix. Jadi kalau misalnya adonan seperti ini, yang udah bikin. Just work it in the bench. Seperti ini. Selagi kentangnya direbus ya, ini kentangnya ini kita rebus sampai matang. Jadi ini adonannya tinggal di roll saja sampai mulus. Jadi kita roll ini sampai halus. Terus habis itu kita akan rest. Selagi kita resting, nanti kita akan bikin fillingnya. Oke, ini adonannya. Udah mulai seperti ini. Kita akan roll lagi sampai halus, sampai merata. Habis gitu, setiap kali bikin adonan harus di rest ya. Yeah. The longer the better. Udah kayak gini. Udah. Sure? Yes. Oke, okay, adonannya udah kayak gini. Jadi adonannya kalau udah selesai, kalian gulung, kalian resting, taruh di kulkas supaya lebih relax. Selagi kita menunggu kentang. Oke, kita akan pakai Max Life Melt 30 lembar. Ya, orang kalau misalnya kalian pikir kalau misalnya kita udah nikah gitu, udah berapa lama ngomong gitu, kita mau membahas apa lagi gitu. Kalian pikir apa kayak film kayak drama gitu cuma di TV. Cerita tentang Butter. Butter itu adalah sebuah anjing Labrador campur sama Malamute. Jadi dia tuh bukan cuma Labrador aja tuh, makanya dia gede. Terus kalau misalnya dilihat Butter itu bulunya itu di tengah lebih tebel, mukanya lebih lancip, suka jadi keset kayak gitu. Nah. 2 hours later. Iya. Yeah. Iya enggak. Tapi dimash kan? Iya, dimash. Hot thing. Jadi kentangnya sudah selesai, nice and hot. Kita akan peel kentangnya. Kita akan mash ya. Nah. Oke, ini udah selesai. Kita halusin pakai garpu. Make sure petir is hot supaya kita bisa mash ya. Abis itu donya mana? Wih. Nah, udah dapat. Abis itu ini diapain? Roll it out. Kita akan roll adonannya. Jadi sudah relax adonannya ya. Jadi kita akan roll. Seasoning. 2 tablespoons. Or whatever. Mayonnaise. Black pepper for seasoning. Okay, put this here like this. Yeah. Okay, habis gitu. Terus di layer make it lagi. Okay. Terus di kubus. There's a lot of cheese. Gak usah habis. Okay. Make it like rata. Okay, rata ya. Kebanyakan gitu itu nih. Very cheesy. Very cheesy. Let's go. Punya cheese. Ini banyak.
Setelah kita bikin ini, terus habis itu diapain? You wrap it. How do I wrap this? Oh my god. Dibungkus. Kita ujung-ujungnya kita bikin seperti xiaolong bao. Jadi adonannya ini tuh harus resting yang benar. Oke, jadi kita masak kayak gini. Iya, digoreng. Oke. Terus habis itu api kecilin. Jadi ini roti goreng. Isinya kentang sama max slice melt ya. Jadi kita akan masak adonannya. Coba kita lihat. Set. Bawahnya gimana? Oke, udah ada nice crust. Kita akan flip. Yuk, 1 2 3. Jadi kita make sure kita press setiap sisi. Jago ya gue ya. Dan juga make sure sampai putih susu ke samping-sampingnya pun juga adonannya sini sampai matang. Dan juga temperatur jangan dipanasin terlalu besar ya. Ini sudah selesai ya. Jadi ingat, api kecil, kanan kiri bolak-balik sampai matang merata, ya kan? Dibungkus, dikasih cheese, dibolak-balik, matang guys. Ojo ngeres. Oke, kalian bisa lihat udah matang. Serat. Tuh. Jadi potong, kita akan potong. Wih. Keju-kejunya. Kita akan potong ya. Ini yang kamu mau? Yes. Oke. Panas. Wih. Jadi crunchy. So good. Wow. I'm a genius. Resepnya dia. Ini bisa kalian kasih lagi brush pakai apa namanya? Pakai garlic. Kasih black pepper, kasih parsley, kasih chive, dalamnya pun juga bisa. Kita pakai max slice melt, yang bisa lihat meltingnya pun juga seperti ini. Keju pertama yang mudah meleleh, dan juga rasanya keju banget. Kalian bisa beli di supermarket, minimart, e-commerce kesukaan kalian, dan juga jangan lupa ikuti, langsung follow Instagram, YouTube, dan juga Twitter, Mac Cheese, ada di sini. Like, subscribe, karepmu, happy anniversary, mau lagi, cheers. Okay. 20 minutes later. Try it. Is it good?